Ya, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 7, bab 2, Klasifikasi Makhluk Hidup. Kita lanjutkan materi kita. Nah, segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu terdiri atas benda-benda. Jadi dimanapun kita berada itu terdiri atas benda-benda, atau penyusun lingkungan kita itu salah satunya adalah benda-benda. Nah, perhatikan air yang biasa diminum, udara yang dihirup setiap saat, atau uang logam yang digunakan sebagai uang jajan. Nah, tahukah kamu tersusun atas apakah benda-benda tersebut? Air, yaitu H2O, merupakan zat cair yang tersusun atas dua atom hidrogen atau H dan satu atom oksigen O. Udara yang dihirup merupakan gas oksigen. Uang logam merupakan zat padat yang terdiri atas campuran tembaga dan perunggu. Nah, kita akan kagum terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan bumi beserta segala isinya. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup dengan sangat teratur. Tuhan Yang Maha Esa juga menciptakan alam semesta ini dengan sempurna, seperti air, udara, hutan, batuan, dan berbagai macam mineral yang terdapat dalam perut bumi. Oleh karena itu, kita wajib selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Kita juga wajib menjaga alam semesta ini agar tetap lestari dan tidak dicemari oleh berbagai macam zat berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Karena itu, kita harus bersungguh-sungguh mempelajari karakteristik benda-benda di sekitar kita, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri dari benda-benda tersebut. Nah, kita lihat gambar anak yang sedang bermain bola dan gambar robot. Apa persamaan dan perbedaannya? Nah, persamaannya adalah anak kecil yang sedang bermain bola dan robot sama-sama dapat bergerak. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya ialah robot tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak dapat bernapas, dan tidak dapat berkembang biak. Anak kecil dapat tumbuh dan berkembang, dapat bernapas, dan dapat berkembang biak. Nah, anak kecil mempunyai ciri tersebut. Ciri tersebut merupakan ciri dari makhluk hidup. Nah, selanjutnya kita lihat bagian A, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar terdapat banyak sekali benda. Ada mobil, motor, sepeda, sepatu, pensil, udara, papan tulis, merupakan benda, bentuk benda. Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari jenis benda lain. Di sini ada gambar atau contoh mobil. Nah, mobil ini tersusun dari beberapa benda lain. Misalnya ada karet, ada kaca, ada logam, dan yang lain. Jadi satu benda itu bisa tersusun dari benda-benda yang lain. Dan sifat-sifat benda juga sangat banyak sekali. Ada yang cair, ada yang gas, ada yang padat, ada yang lentur, ada yang keras, dan sebagainya. Selanjutnya kita lanjutkan cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya ciri kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan, antara lain bergerak, bernapas, tumbuh, dan berkembang. Berkembang biak memerlukan nutrisi dan peka terhadap rangsang. Benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Mari kita lihat ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, ciri makhluk hidup bernapas. Setiap saat kita bernapas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida CO2 lebih besar dari yang kita hirup. Nah, kita dapat merasakan kebutuhan bernapas dengan cara menahan
untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Tentu kamu akan merasakan sesak sebagai tanda kekurangan oksigen. Nah, ini penjelasan tentang bernapas. Nah, bernapas juga itu mengambil, bukan hanya mengambil oksigen, tetapi bernapas itu untuk menghasilkan energi. Jadi oksigen ini diperlukan oleh sel-sel di dalam tubuh kita untuk menghasilkan energi. Dan kenapa karbon dioksida harus dikeluarkan? Kalau tidak dikeluarkan dari dalam tubuh, karbon dioksida ini menjadi racun. Oleh sebab itu, karbon dioksida perlu dikeluarkan dari dalam tubuh. Sisa-sisa hasil metabolisme yang terdapat di sel-sel tubuh. Nah, selanjutnya memerlukan makanan dan minuman. Jadi untuk beraktivitas, untuk melakukan kegiatan, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Nah, dari mana energi tersebut diperoleh? Energi itu diperoleh dari makanan dan minuman. Ya. Misalnya, di sini ada gambar kalau kambing itu makan rumput untuk memperoleh makanan atau energi. Kalau manusia misalnya makan nasi dan lain-lain. Ya. Ini gambar memerlukan makanan dan minuman. Selanjutnya bergerak. Ya, kita dapat berjalan, berlari, berenang dan menggerakkan tangan itu merupakan ciri dari bergerak. Tubuhmu atau tubuh kita dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Nah, sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Jadi, kalau tidak ada salah satunya, misalnya tidak ada tulang, itu tubuh tidak dapat bergerak. Kita lihat selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu masih kecil? Nah, tentu saja tidak sama. Tinggi dan massa tubuhmu atau tubuh kita akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu misalnya bertelur, telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini contoh pertumbuhan dan perkembangan dari manusia dan dari salah satu hewan yaitu kupu-kupu. Selanjutnya, berkembang biak atau reproduksi. Jadi, kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Apa tujuan dari reproduksi? Itu untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kita lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kita panggil kakek dan nenek dan seterusnya. Oke, selanjutnya peka terhadap rangsangan. Nah, bagaimana reaksi kita jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kita akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Nah, kemampuan menanggapi rangsangan ini disebut iritabilitas. Nah, iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsangan, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Hewan tertentu memiliki alat indera khusus, seperti gurat sisi pada ikan yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsang tersebut dapat berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Berikutnya, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering, sedikit mengandung air, memiliki daun yang sempit dan tebal. Sebaliknya, tumbuhan yang hidup di tempat basah, banyak mengandung air, dan memiliki daun lebar dan tipis. Nah, bagaimana pengklasifikasian makhluk hidup? Pernahkah kamu ke pasar tradisional?
Pernahkah kamu memperhatikan para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya? Ada kelompok sayuran, ada kelompok buah-buahan, ada pula kelompok barang kebutuhan pokok, dan lain-lain. Pernahkah kamu memperhatikan macam-macam hewan di sekitarmu? Ada hewan peliharaan, ada hewan ternak, dan ada hewan liar. Masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi yang beragam jenis sifat serta ciri-cirinya. Nah, untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup ini dinamakan klasifikasi. Nah, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuannya mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus lain dari klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Empat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, berikut ini adalah dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Apa saja dasar-dasarnya? Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh, morfologi, dan alat dalam tubuh, anatomi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Nah, selanjutnya klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Pada awalnya dalam klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Namun, kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah persamaan yang dimiliki anggotanya di dalam tingkatan klasifikasi tersebut makin banyak dan memiliki perbedaan makin sedikit. Urutan kelompok ini disebut takson. Orang yang pertama melakukan pengelompokan ini adalah Linnaeus, ya, berdasarkan kategori yang digunakan pada waktu itu. Perhatikan tabel berikut. Urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum. Kemudian makin ke bawah persamaan ciri semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit. Urutan takson pada makhluk hidup. Kita lihat dalam bahasa Indonesia, bahasa Latin, dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Latinnya regnum, bahasa Indonesia dunia, kingdom. Divisio atau filum, divisi atau filum, divisio atau filum. Classis, class, class. Ordo, bangsa, order. Familia, suku, family. Genus, marga, genus. Spesies, jenis, spesies. Nah, itulah urutan takson pada makhluk hidup. Nah, bagaimana kriteria klasifikasi tumbuhan? Para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Berikut contohnya. Organ perkembangbiakan. Misalnya yang pertama berdasarkan organ perkembangbiakan, apakah dengan spora atau dengan bunga. Yang kedua, habitusnya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. Bentuk dan ukuran daun. Yang keempat, cara berkembang biak, apakah dengan seksual, generatif, atau aseksual, vegetatif. Berikutnya, kriteria klasifikasi hewan. Sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan, dalam mengklasifikasikan hewan, para ahli juga mengklasifikasikan dengan melihat kriteria berikut. Yang pertama, saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Yang kedua, kerangka atau skeleton. Apakah kerangka di luar, exoskeleton, atau di dalam, endoskeleton. Yang ketiga, anggota gerak. Apakah berkaki dua, empat, atau tidak berkaki. Nah, itulah kriteria klasifikasi untuk hewan. Selanjutnya ada kunci determinasi. Apa yang dimaksud dengan kunci determinasi?
Kunci determinasi adalah suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi adalah seperti berikut. Kunci harus dikotom, dikotomi. Kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik contohnya. Ya, ini dikotom ya. Tumbuhan berumah satu, yang kedua tumbuhan berumah dua. Yang ketiga, pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya panjang daun 4-8 cm, daun besar atau kecil. Yang kelima, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Jadi hanya sifat-sifat yang bisa diamati. Yang keenam, pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Yang ketujuh, setiap kuplet diberi nomor. Yang kelapan, buat kalimat pernyataan yang pendek. Nah, sekarang kita lihat bentuk diagram tersebut merupakan contoh kunci dikotom. Kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling sederhana ialah kunci dikotom. Kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Ya, itu menunjukkan ciri yang berlawanan. Berikut adalah cara membuat kunci determinasi. Nah, ini ada contoh kunci determinasi. Misalnya contohnya di sini terdapat ada lumut. Ya, tumbuhannya ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, melinjo. Nanti dibuat dibagi ya. Yang pertama berspora, itu ada suplir dan lumut, tidak berspora jagung, kedelai, terung, melinjo. Nah, dari yang berspora ini nanti dibuat dikotomnya lagi, berbatang jelas. Yang kedua tidak berbatang jelas. Kalau yang berbatang jelas suplir, yang tidak berbatang jelas itu lumut. Ini untuk yang suplir dan lumut. Sekarang kita lihat untuk yang jagung, kedelai, terung, melinjo. Ini kan tidak berspora. Nah, tidak berspora ini dibagi dua. Biji tertutup dan biji terbuka. Biji tertutup itu jagung, kedelai, terung. Yang berbiji terbuka itu melinjo. Nah, dari biji tertutup ini kita bagi lagi berkeping dua dan berkeping satu. Berkeping dua itu kedelai, terung. Berkeping satu itu jagung. Nah, dari berkeping dua ini kita nanti buat dikotomnya lagi. Berbunga kupu-kupu itu kedelai, berbunga trompet itu terung. Nah, itu contoh dari kunci determinasi. Nah, data pada diagram kunci dikotom di atas jika ditulis akan menjadi kunci determinasi sebagai berikut. Nah, ini misalnya yang 1A tadi tumbuhan yang berspora, tumbuhan yang tidak berspora. Yang 2A tumbuhan yang berbatang jelas, 2B-nya tumbuhan yang tidak berbatang jelas. Itu tadi lumut, kalau yang berbatang jelas itu suplir. Yang 3A berbiji tertutup, 3B-nya berbiji terbuka, itu melinjo. Yang 4A biji berkeping 2. Yang 4B biji berkeping 1 itu jagung. Yang 5A berbunga kupu-kupu kedelai. Itu yang 5B berbunga trompet itu terung. Nah, itu ada. Ini adalah contoh kunci determinasi. Selanjutnya, bagaimana cara membuat kunci determinasi? Nah, dari contoh tadi kita bisa menyimpulkan. Yang pertama,
Langkah-langkahnya, bacalah dengan teliti kunci dikotom mulai dari awal pada kegiatan di atas. Yang kedua, cocokkan ciri-ciri tumbuhan yang kita amati dengan ciri-ciri yang terdapat pada kunci dikotom. Yang ketiga, jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci dikotom sudah sesuai dengan ciri-ciri tumbuhan yang kamu amati, catatlah nomornya dan lanjutkan pembacaan kunci pada nomor berikutnya yang ditunjukkan di akhir pernyataan. Yang keempat, buatlah daftar kunci determinasi berdasarkan kunci dikotom dan bandingkan dengan kelompok yang lain. Yang kelima, jika kamu mendapat kesulitan, bertanyalah kepada gurumu atau temanmu atau orang yang menguasai. Yang kedua, kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. Nah, pada pengamatan makhluk hidup yang berukuran kecil, jadi para peneliti sudah mengamati makhluk hidup yang berukuran kecil, kita memerlukan alat bantu yang disebut mikroskop. Sebelum memulai kegiatan ini, sebaiknya kita mempelajari terlebih dahulu tentang mikroskop dan bagaimana cara menggunakan mikroskop tersebut. Nah, kita lihat. Nah, kita mengenal dan menggunakan mikroskop. Yang pertama, bagian-bagiannya. Jadi, ini gambar mikroskop. Yang pertama, lensa okuler. Ini lensa okuler. Lensa yang berhubungan dengan mata langsung pengintai atau pengamat yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Ada 3 buah lensa untuk okuler. Ada 5 kali, 10 kali, dan 15 kali perbesaran. Nah, ini lensa okuler. Selanjutnya adalah lensa objektif, ya. Lensa yang berada di dekat objek atau benda berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Ini. Jadi lensa objektif itu lensa yang berada di dekat objek, ya, atau di dekat benda yang diamati. Selanjutnya diafragma. Ini gambarnya diafragma. Itu untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Selanjutnya ada cermin. Cermin ada 2 jenis. Ada 2 bagian, cermin datar dan cermin cekung. Cermin berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi. Sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Selanjutnya tabung mikroskop tubus, ya, untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Meja sediaan, meja preparat. Ini sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Klip, penjepit objek untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Nah, ini klip. Di sini terdapat klip. Selanjutnya, lengan mikroskop. Ini lengan mikroskop untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Ini. Jadi kalau membawa di sini. Pemutar halus. Ini pemutar halus atau mikrometer untuk menggerakkan atau menjauhkan atau mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Selanjutnya pemutar kasar. Ini pemutar kasar atau makrometer untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat. Ada lagi kondensor untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Nah, ini, ya. Ini kondensor. Selanjutnya skrup, engsel inklinasi untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Nah, ini sudut inklinasi. Skrup engsel inklinasi. Selanjutnya kaki. Ini kaki. Ya, kaki mikroskop untuk menyangga atau menopang mikroskop. Nah, kita lihat langkah-langkah menggunakan mikroskop. Ya, jadi sebelum menggunakan mikroskop, kita harus tahu langkah-langkahnya. Yang pertama, ambillah mikroskop. Ya. Ambil mikroskop dari kotak penyimpanannya.
Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Ini seperti gambar nomor satu. Yang kedua, putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Nah ini ya, jadi diputar, disesuaikan sampai bunyi klik ya. Selanjutnya yang ketiga, pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Cahaya tampak terang berbentuk bulat lapang padam seperti yang terlihat pada gambar. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cara berikut. Nah ini ya. Selanjutnya kita lihat memperoleh tadi, atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Jadi diafragmanya diatur. Terus atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler. Apakah lapang pandang sudah terang atau jelas? Ingat bahwa beberapa mikroskop telah dilengkapi lampu sehingga tidak perlu mencari cahaya. Cukup mengatur posisi diafragma yang sesuai dengan kebutuhan cahaya terang dan lurus dengan lensa okuler dan objektif. Berikutnya, yang keempat, siapkan preparat yang akan diamati, kemudian letakkan di meja. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Kemudian jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Yang kelima, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara berikut. Putar pemutar kasar makrometer secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Pemutaran dengan makrometer dilakukan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Ingat, jangan memutar makrometer secara paksa karena akan menekan preparat dan menyebabkan preparat rusak, pecah, atau patah. Lanjutkan dengan memutar pemutar halus mikrometer untuk memperjelas bayangan objek. Jika letak preparat belum tepat, kaca objek dapat digeser dengan lengan yang berhubungan dengan penjepit. Jika tidak tersedia preparat, dapat digeser secara langsung. Nah ini gambarnya, ini preparat. Yang putih ini preparat. Ini preparat. Ini benda yang diamati. Ya. Selanjutnya, setelah preparat terlihat, untuk memperoleh pembesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10x, 40x, dan atau 100x. Dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik, usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengulang dari awal. Yang ketujuh, setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Selanjutnya kita mempelajari Kingdom Monera dan Protista. Ya, ini makhluk hidup yang ukurannya kecil, ya, atau mikroskopis. Monera adalah kelompok organisme yang inti selnya masih belum memiliki membran inti, disebut organisme prokariotik. Meskipun tidak memiliki membran inti, organisme ini memiliki bahan inti. Bahan inti tersebut berupa asam inti atau DNA. Ya. Organisme yang termasuk ke dalam Kingdom Monera adalah organisme yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bersel satu tidak memiliki selaput inti atau prokariot. Ada yang dapat membuat makanannya sendiri atau autotrof. Ada yang dapat bergerak berpindah tempat. Monera terdiri dari bakteri dan ganggang biru. Nah, ini gambar dari contoh. Contoh dari Monera. Selanjutnya kita lihat contoh Monera. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil, mikroskopis, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri.
Beberapa bakteri ada yang berklorofil dan mampu melakukan fotosintesis, misalnya bakteri hijau. Bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan bagi kehidupan manusia. Nah, inilah contoh bakteri, misalnya bakteri Paramecium, Entamoeba, Histolytica, Plasmodium malariae. Berikut ini beberapa contoh bakteri. Ya. Salmonella typhi, ya. Penyebab penyakit tipes. Mikrobakterium tuberculosis penyebab TBC. Escherichia coli hidup di usus besar manusia dan membantu pembusukan sisa makanan. Rhizobium radicchiola hidup bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan yang membantu menambat nitrogen dari udara dengan membentuk bintil-bintil akar. Selanjutnya, Bacillus anthracis, penyebab penyakit antrak pada ternak. Tubuh bakteri terdiri dari satu sel, sebagian besar bakteri hidup secara sporofit atau parasit. Bakteri berkembang biak dengan membelah diri dan konjugasi. Nah, ini contoh bakteri tadi sudah. Alga biru atau ganggang biru adalah satu jenis, adalah satu-satunya ganggang yang tergolong dalam kingdom Monera, divisi Cyanophyta. Ganggang ini bersel tunggal atau berbentuk benang dengan struktur tubuh yang masih sederhana, di mana intinya masih prokariotik. Alga biru berkembang biak dengan cara membelah diri. Alga biru bersifat autotrof, mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Manfaat ganggang biru antara lain Anabaina azolae digunakan sebagai pupuk, spirulina sebagai bahan makanan yang mengandung protein dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh dari alga biru. Selanjutnya, kingdom Protista. Protista adalah organisme eukariot pertama atau paling sederhana. Protista merupakan organisme eukariotik sehingga memiliki membran inti sel. Kingdom Protista meliputi berbagai jenis makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersel tunggal, mempunyai selaput inti sel eukariot, bersifat heterotop, berkembang biak dengan kawin, konjugasi, dan tak kawin, membelah diri, hidup soliter atau berkoloni. Nah, ini secara umum protista dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu protista mirip hewan, protozoa, protista mirip tumbuhan, alga, dan protista mirip jamur, oomycota. Protista mirip hewan atau protozoa berdasarkan alat geraknya. Hewan bersel satu dibagi menjadi hewan berkaki semu, tumbuhnya membentuk kaki, ya. Contoh Amoeba Proteus, hewan berbulu cambuk atau flagellata, memiliki flagel yang bergerak mirip dengan cambuk. Contoh Chlamydomonas, hewan berbulu getar atau ciliata, memiliki cilia yang selalu bergerak, berfungsi sebagai alat gerak dan mengambil makanan. Contoh Paramecium didymium. Berikutnya, hewan spora atau sporozoa, berkembang biak dengan spora. Contoh Plasmodium. Protista mirip tumbuhan atau alga ganggang bersel satu, soliter. Contohnya Chlorella atau masa kini dapat diolah menjadi makanan berprotein tinggi, dan ganggang bersel satu koloni, contohnya Volvox. Protista mirip jamur, protista yang merupakan menyerupai jamur adalah dari golongan jamur lendir dan jamur air. Selain kelompok protista yang bersifat mikroskopis, terdapat juga protista yang bersifat makroskopis, dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Misalnya alga merah, Euma, Spinosum, Gracilaria sp, alga hijau, Ulpa sp, dan alga coklat, Fucus sp.
Nah, ini gambar dari contoh protista yang dapat dilihat. Selanjutnya, kelompok jamur atau fungi. Kelompok jamur atau fungi merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil, bersepora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidupnya di tempat yang lembab, bersifat saprofit. Organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk dan parasit. Jadi jamur ini bersifat saprofit, organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk dan sifatnya parasit. Ini contohnya jamur pada roti dan pada nasi basi. Organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Jadi jamur itu organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme yang ditempelinya. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa saling bersambungan membentuk miselium. Pada umumnya, jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Contoh makhluk hidup yang termasuk kelompok jamur adalah jamur roti, ragi, tapai, jamur tiram putih, dan jamur kayu. Ini contoh jamur. Ya. Ini tadi hifa. Ya, hifa membentuk miselium tadi. Ini sporongiofor. Ini sporanya. Ini hipastolon. Ya, ini bagian-bagian dari jamur. Pada klasifikasi 5 kingdom, Mycomycota dan Oomycota termasuk kelompok protista, yaitu protista mirip jamur. Jamur dibagi menjadi 6 filum, yaitu Citridiomycota, Zygomycotina, Glomeromycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, Deuteromycotina. Nah ini. Ini adalah contoh dari jamur, kelompok jamur. Kita lihat kelompok tumbuh-tumbuhan. Kita lihat diagram di bawah ini. Kelompok tumbuhan itu terdiri dari lumut atau bryophyta. Dibagi lagi ada lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Ini contoh lumut daun. Ada petridophyta, paku-pakuan. Ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, paku sejati. Ada spermatophyta, tumbuhan berbiji, gymnospermae, angiospermae. Ini contoh-contohnya. Nah, berdasarkan kegiatan tersebut, ya, kita sudah mengetahui bahwa tumbuh-tumbuhan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Jadi, tumbuh-tumbuhan itu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama tidak berpembulu, dan yang kedua tumbuhan berpembulu. Tumbuhan tidak berpembulu adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut. Kelompok tumbuhan ini belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Contoh tumbuhan yang termasuk kelompok tumbuhan tidak berpembulu adalah tumbuhan lumut. Memiliki struktur yang menyerupai akar disebut rizoid. Berspora dan berklorofil. Tumbuhan berpembulu adalah tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan berpembulu disebut tumbuhan berkormus. Tumbuhan berkormus terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok chromaphyta berspora dan chromaphyta berbiji. Chromaphyta berbiji mempunyai bunga dan biji. Chromaphyta berspora tidak mempunyai bunga, misalnya tumbuhan paku. Petridophyta, tumbuhan paku memiliki ciri-ciri yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak berbunga, dan tidak berbiji. Ciri lain dari tumbuhan paku adalah daun muda yang menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang menghasilkan spora, disebut sporofit, dan ada pula daun yang tidak menghasilkan spora, disebut tropofit. Nah, ini gambar. Ya. Selanjutnya kita lihat tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Nah, tumbuhan berbiji terbuka, gymnospermae, memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Alat reproduksi berupa bangun seperti kerucut. Strobilus nih gambarnya. Ada dua strobilus, yaitu strobilus jantan dan betina. Batang besar dan berkambium, berakar tunggang dan serabut. Daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh tumbuhan berbiji terbuka adalah juniper, cemara, damar, pinus, melinjo, dan pakis haji. Selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup, angiospermae, memiliki bakal biji atau bijinya terlindungi oleh daun buah, carvels. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut bunga. Contoh tumbuhan berbiji tertutup adalah mangga, jambu, apokat, anggur, dan nangka. Ini contoh-contoh dari tumbuhan berbiji tertutup. Selanjutnya, tumbuhan angiospermae ada dua, yaitu tumbuhan berkeping satu, monokotil, yang dapat diamati berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki satu keping daun lembaga, berakar, serabut, batang tidak berkambium, berkas pembuluh pengakut tersebar, tulang daun sejajar atau melengkung, dan kelopak bunga pada umumnya kelipatan tiga. Tumbuhan berkeping dua, dikotil, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki dua keping daun lembaga, berakar tunggang, batang berkambium, tulang daunnya menjari atau menyirip, berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, dan kelopak bunga kelipatan 4 atau 5. Nah, ini perbedaan ciri antara tanaman jagung yang monokotil dan tanaman kacang tanah dikotil. Selanjutnya, kelompok hewan. Nah, kelompok hewan atau kingdom Animalia itu dibagi menjadi invertebrata, apertebrata, atau apertebrata, tidak mempunyai tulang belakang, dan vertebrata, mempunyai tulang belakang. Kita lihat hewan yang tidak bertulang belakang, apertebrata. Hewan tidak bertulang belakang dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Yang pertama, porifera. Nah, porifera adalah hewan yang mempunyai pori. Hewan ini tubuhnya seperti spon. Habitatnya di perairan, warna tubuhnya bermacam-macam seperti merah, kuning, dan hijau. Contoh hewan ini, Spongila, Euspongia, Poterion, dan Skifa. Ya, ini contohnya, gambarnya. Selanjutnya, Kolentrata. Kolentrata adalah hewan berongga, mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat. Tubuhnya ada yang berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya, dan ada yang berbentuk medusa yang bergerak aktif melayang-layang di air seperti payung. Ubur-ubur, bunga karang, Obelia, Hydra, dan anemon adalah contoh hewan kolentrata. Ini perhatikan contohnya. Ini bunga karang, Obelia, Hydra, dan anemon. Selanjutnya, cacing atau permes. Cacing permes adalah hewan bertubuh lunak, tak bercangkang, dan tubuhnya simetris bilateral. Berdasarkan bentuk tubuhnya, ada tiga kelompok, yaitu cacing pipi, platyhelminthes, contohnya cacing hati dan cacing pipa, cacing gilik. Selanjutnya, cacing gilik nematelminthes, tubuhnya bulat, panjang, dan tidak bersegmen. Contohnya cacing perut, cacing kermi, dan cacing tambang. Cacing gelang atau anelida, tubuhnya beruas-ruas seperti cincin. Contohnya cacing tanah, linta, dan pacet. Ini gambar cacing. Ya. Selanjutnya, moluska adalah hewan bertubuh lunak, banyak lendirnya, dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Habitatnya di darat dan air. Contoh hewan moluska adalah cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis. Nah, ini contohnya. Ini gurita, kerang dara, siput, siput laut. Selanjutnya, antropoda adalah hewan berkuku-kuku, tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Memiliki mata faset, yaitu mata majemuk terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi enam. Antropoda
ada empat kelas, yaitu insekta, serangga, contohnya belalang, lebah, kumbang, krustasea, udang-udangan, contohnya udang, kepiting, rajungan, arachnoidea, laba-laba, contohnya laba-laba, kalajengking, kutu, capak, myriapoda, lipan, contohnya kelabang, kaki seribu. Ini contoh dari antropoda. Selanjutnya, Echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti dengan duri. Ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Tubuhnya simetris radial dengan lima lengan. Pada tubuhnya terdapat sistem ambrolateral untuk alat gerak, bernapas, dan menangkap mangsa. Ada lima kelas, yaitu Asteroidea, contohnya binatang laut, bintang laut, Echinodea, itu contoh landak laut, bulu babi, Ochiuroidea, contohnya bintang ular, Crinoidea, contohnya lilia laut, Holotropoidea, contohnya teripang. Ini contohnya. Ini bulu babi yang A, yang B lilia laut, C ini bintang laut, D itu bintang ular, E itu teripang. Selanjutnya, hewan pertebrata. Pertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Dalam sistem klasifikasi, pertebrata merupakan subfilum dari filum chordata. Filum chordata terdiri dari tiga subfilum, yaitu urochordata, cephalochordata, dan vertebrata. Ciri-ciri lainnya dari vertebrata itu memiliki saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, bernapas dengan paru-paru, kulit, dan insang, memiliki kelenjar pundar dan endosin yang menghasilkan hormon pengendali, memiliki suhu tubuh yang panas dan tetap atau bersuhu tubuh dingin sesuai dengan kondisi lingkungan. Alat pencernaan memanjang mulai dari mulut hingga ke anus yang letaknya di sebelah vertebra dan di belakang. Berkulit epidermis bagian luar dan kulit endodermis bagian dalam. Alat reproduksi berpasangan kecuali pada burung. Disces. Nah, hewan vertebrata ini dibagi beberapa kelompok. Yang pertama, Pisces. Pisces memiliki habitat di air dengan alat pernapasan berupa insang. Hewan ini mempunyai sirip yang berfungsi menentukan arah gerak di dalam air dan memiliki gurat sisih untuk mengetahui tekanan air. Termasuk hewan berdarah dingin, yaitu suhu tubuh disesuaikan dengan lingkungan. Berkembang biak dengan bertelur. Amfibia. Amfibia merupakan hewan yang dapat hidup pada dua habitat, yaitu darat dan air. Namun tidak semua jenis amfibia hidup di dua tempat kehidupan. Beberapa jenis katak, salamander, dan caecilia ada yang hanya hidup di air dan ada yang hanya hidup di darat. Namun habitatnya secara keseluruhan dekat dengan air dan tempat yang lembab seperti rawa dan hutan hujan tropis. Hewan ini bernapas dengan insang, paru-paru, dan memiliki suhu badan poikiloterm. Berkembang biak dengan bertelur, ovipar, dan pembuahan terjadi di luar tubuh eksternal. Selanjutnya, reptilia. Dalam bahasa Latin, reptil melata memiliki kulit bersisik yang terbuat dari zat tanduk, keratin. Sisik berfungsi mencegah kekeringan. Ciri lain yang dimiliki oleh sebagian besar reptil adalah anggota tubuh berjari lima, bernapas dengan paru-paru, jantung beruang tiga atau empat, menggunakan energi lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya, sehingga tergolong hewan poikiloterm. Fertilisasi secara internal menghasilkan telur sehingga tergolong ovipar dengan telur bercangkang. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, aves. Aves memiliki suhu badan tetap, tidak terpengaruh suhu lingkungan, memiliki tubuh berbulu yang
membentuk sayap dan digunakan untuk terbang. Tulangnya berongga sehingga ringan, berkembang biak secara bertelur, ovipar, dan pembuahan di dalam. Telur aves bercangkang dan memiliki kuning telur yang besar. Hewan ini bernapas dengan paru-paru dan memiliki pundi-pundi udara yang membantu pernapasan saat terbang. Contohnya ayam, kasuari, penguin, bebek, dan angsa. Selanjutnya, mamalia. Ciri khas dari mamalia adalah kelenjar susu. Susu dihasilkan oleh kelenjar mamae yang terdapat di daerah perut atau dada. Mamae disebut juga hewan menyusui karena menyusui anaknya. Tubuh mamalia tertutup oleh rambut yang berfungsi sebagai insulasi yang memperlambat pertukaran panas dengan lingkungan. Sebagai indera peraba antara lain pada kumis, sebagai pelindung dari gesekan maupun sinar matahari, sebagai penyamar atau pertahanan untuk melindungi dari mangsa, dan sebagai peciri kelamin. Mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan vivipar. Hewan ini memiliki suhu tubuh homeotherm, suhu tubuh tetap, dan bernapas dengan paru-paru. Mamalia memiliki otak yang lebih berkembang dibandingkan dengan hewan vertebrata lainnya. Ini contoh dari mamalia. Selanjutnya, klasifikasi makhluk hidup menurut Carolus Linnaeus berdasarkan atas persamaan dan perbedaan struktur tubuh makhluk hidup yang dilakukan dengan cara berikut. Mengamati dan meneliti makhluk hidup, yaitu persamaan ciri struktur tubuh luar maupun ciri struktur tubuh dalam dari berbagai jenis makhluk hidup. Yang B, jika ada makhluk hidup yang memiliki ciri struktur tubuh yang sama atau mirip, dijadikan satu kelompok. Makhluk hidup yang memiliki ciri yang berlainan dijadikan kelompok tersendiri. C, memberikan istilah tertentu untuk setiap tingkatan klasifikasi berdasarkan banyak sedikitnya persamaan ciri pada setiap jenis makhluk hidup yang dikelompokkan. Nah, kita lihat tingkatan klasifikasi yang digunakan oleh Carolus Linnaeus adalah sebagai berikut. Ini di awal tadi sudah dijelaskan tingkatan takson, ya, kingdom atau regnum, dunia atau kerajaan, filum atau divisio, bagian atau keluarga besar. Filum itu untuk hewan dan divisio untuk tumbuhan. Klasis, kelas, ordo, bangsa, familia, suku, genus, marga, spesies, jenis. Nah, Carolus ini menggunakan sistem klasifikasi makhluk hidup yang disebut dengan sistem binomial nomenklatur, sistem nama ganda. Aturan-aturan dalam sistem binomial nomenklatur adalah sebagai berikut. Nama spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama adalah nama genus dan kata kedua adalah petunjuk spesies. Berikutnya, kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. Menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah untuk garis genus dan nama spesiesnya. Untuk nama genus dan nama spesiesnya. Contoh nama ilmiah jagung misalnya adalah Zeymais. Atau dapat pula ditulis Zeymai. Hal ini menunjukkan nama genus sama dengan Zey dan nama petunjuk spesies atau mais. Perbedaan takson untuk tumbuhan dan hewan dapat dilihat tabel berikut ini. Nah, ini contoh tumbuhan dan hewan. Contohnya itu jagung, kalau tumbuhannya, kalau hewannya anjing. Kingdom, Plantae, kalau hewannya Animalia. Divisio, Spermatophyta, atau filumnya, kalau hewan Chordata. Kelasnya Monocotyledoneae, kalau hewannya Mamalia. Ordo, Graminales, kalau hewan ini Carnivora. Familia, Graminae, ini Canidae. Genus, Zea, ini Canis. Spesies, Zeymais, jagung. Spesiesnya Canis familiaris atau anjing. Nah, demikian video kita kali ini, pembelajaran IPA, materi IPA bab 2 kelas 7,
kurikulum K13. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan like, share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.